kasih Ratu dan Betul. Saya bangun untuk membahas bekalan ini apa akta pembekalan tambahan 2012. Kenapa? Ratu dan Betul, saya ingin bangkitkan di sini masalah yang terkini sekarang ini negara kita ini adalah jerubu. Tiap-tiap tahun musim Jun, Julai, Ogos ini kita mesti tiap-tiap tahun menghadapi masalah jerubu ini. Okay. Dan kita saya telah bangkit dan di mana mulia ini pun kali di mana saya menyuruh kerajaan supaya mengambil tindakan ataupun buat satu protes kepada kerajaan di Indonesia di mana mereka tidak itu kebakaran ya, di semua dan di bandar-bandar yang dekat Sumatera mereka sentiasa bakar ya, itu apa pun pokok kelapa sawit dan sebagainya dan negara kita menghadapi masalah dan ramai rakyat jelata telah itu ada yang sakit ada yang tak berapa sihat termasuk saya yang tak berapa sihat hidupnya seperti ada sesuatu di sumbat itu di hidup saya rasa saya menyuruh kepada kerajaan kita supaya mengambil tindakan yang perlu buat satu protes kepada itu kerajaan Indonesia supaya mereka mengambil berat perkara ini dan tahun yang akan datang kita tak perlu menghadapi masalah ini. Saya harap Menteri, Timbalan Menteri boleh ambil tindakan ini, bawa perkara ini ke Kabinet. Ya? Kalau isu ini berlaku di Amerika, di Barat, garanti mereka akan bawa perkara ini ke Bangsa Bersatu ataupun EU untuk ambil tindakan. Sebab kecemaran cuaca dan udara ini adalah satu isu yang serius. Dan kita kata global warming, kita macam-macam kita hantar wakil ke sana, ahli parlimen untuk mengambil bahagian dalam conference di antarabangsa. Tetapi cara ini di kita, kita tak nak. So, sudah sampai masa saya rasa kerajaan perlu mengambil tindakan dengan tegas. Saya harap Timbalan Menteri ada di sini, Timbalan Menteri Kewangan ada di sini, ambil tindakan, bawa perkara ini ke Kabinet supaya tindak, satu tindakan yang sepatutnya boleh diambil dengan segera. Kerana ini adalah satu masalah yang tidak boleh diterima lagi. Sebab sudah jadi satu musim dah, tiap-tiap tahun, Jun, Julai, Ogos ini kita mesti menghadapi masalah jerubu ini. Dan Datuan di pulau juga, saya ingin juga membawa itu nak bangkit di sini di mana itu pernyataan-pernyataan untuk jawapan lisan yang kita bentangkan di parlimen. Kalau boleh kata kebanyakan soalan-soalan ahli-ahli parlimen yang dibentang di Dewan Yang Mulia ini, soalan kita mengenai dengan isu A tetapi kementerian menjawab isu yang lain. Ha? Tidak jawab dengan tuskan. Belok sini, belok sana, putar balik. Inikah itu kerajaan kita? Saya harap itu kementerian ambil berat. Khasnya kementerian kewangan. Hati mana menteri ada di sini? Soalan mengenai bila fikir sedang satu Fuma Consultant memanglah dia dulu dimiliki oleh Tan Sri Aman Azman Mokhtar Ketua Kerajaan sekarang dan juga Rasdan Muhammad Rasdan Yusof Timbalan itu Group CEO dia Mas jadi tak berani nak beritahu sesuatu seperti itu katanya kerahsiaan non-disclosure rahsia apa? Yang Muhammad Timbalan Menteri pun tahu. Rakan yang Muhammad Menteri Timbalan Menteri pun tahu. Janji di dalam Dewan yang ini. Kata nak beritahu. Janji di dalam Parlimen nak beritahu
cost consultancy fee ini berapa untuk projek wow untuk emas pada tahun 2003. Tapi sampai sesi parlimen sampai hari ini masih tak mampu nak buat loan kepada dewan. Ya, tapi adalah saya dengar-dengar ada sumber kata fee-nya adalah 1.67 juta ringgit saja. Itu auta itu mana boleh terima? Itu semua satu keliruan, itu satu pembohongan. Konsultansi fee itu memang dia mereka cakapkan masuk commission dan sebagainya. Yang saya tahunya konsultansi fee Bina Fikir pada masa itu adalah 20% daripada itu semua dana emas pada masa itu. Dan berbilion-bilion ringgit itu dana itu emas pada masa itu, termasuk kapal terbang, termasuk LSG itu emas catering, semua ni. So janganlah nak bohong ni, jangan buat pura-pura tak tahu. Dan juga saya nak juga bangkit di sini bahawa baru-baru ini kita boleh nampak pasal emas dengan AirAsia share swap ini, saya tak mau bangkitkan di sini. Tetapi saya tengok ini Islam ini, itu share swap ini telah di reverse oleh Yang Amat Berhormat dan terima kasihlah ambil tindakan yang baik sekali. Tetapi syarikat emas telah dijelaskan oleh share swap ini. Dan kita boleh baca dalam surat khabar baru-baru ini, kemarin dan 2-3 hari itu, di mana Tan Sri Tony Fernandes, CEO Mas, CEO AirAsia, menyatakan apa? Oh, kalau saya swap itu dilangsungkan, diteruskan, mereka, dia dan rakannya Datuk Kamarudin Maranun ini boleh pulihkan Mas, boleh menyelamatkan Mas dan Ramas. Halo, this is the joke of the century. Satu untuk bahan ketawa. Padahalnya saya swap ini untuk mereka apa? Cannibalize harta-harta emas. Kita boleh nampak. Selepas saya swap apa berlaku? Yang pertama tindakan apa? Hancurkan Firefly Jet Services. Berhentikan Jet Services. Supaya Firefly tak boleh terbang daripada Johor Bahru ke Kota Kinabalu, ke Kuching, ke antarabangsa. Sedangkan Firefly telah membeli, kalau tak salah, 5 atau 6 jet untuk bersaing kepada semua airline termasuk AirAsia. Tapi Firefly telah mengancam. Dan apakah Tan Sri Tony Fernandes ini cakap selepas itu share swap itu ditandatangani ini oleh rakan dia Tan Sri Azman Mokhtar, ketua itu Kazanah. Dan selepas itu I got must under my armpit dengan ini. Wah, ampun dah. Penyamun negara ini, perompak negara ini, boleh cakap begitu. Dan banyak lagi. Taruhkan mereka itu anak buah dia, Rosman Omar sebagai CFO Mas, Azhari Dalam sebagai itu apa Mas Engineering. Apa yang salah rakan saya? Dia, saya tahu dia sokong AirAsia. Dia sokong Tan Sri Fernandes. Silakan Faizal. Terima kasih ya Umar untuk maju. Juga terima kasih Dato' Umar. Saya memang sokong AirAsia dulu sebab dia memperlihatkan satu kebolehan seorang bangsa Malaysia, seorang usahawan daripada nowhere, daripada dan mana-mana boleh mendayakan satu perusahaan yang begitu berdaya sekali dalam bidang industri
penerbangan. Dan harapan saya dia akan menjadi contoh yang baik kepada pesawat-pesawat yang lain. Tetapi kebelakangan ini saya merasa agak berkecita melihatkan perubahan dari sikap beliau yang menunjukkan keangkuhannya. Apabila saya mendengar nyataan yang dibuat oleh beliau kaca televisyen mengugut kerajaan berhubung dengan LCCT, terminal LCCT. Dia dengan begitu berani sekali dan begitu lantang sekali menyatakan dia tidak akan bekerjasama dengan apa nama itu Malaysia Airport Berhad sebagai pemaju LCCT. Dan mendakwa bahawa dia tidak diundingi untuk projek ini dijayakan. Itu satu perkara. Dia ingat benda ini perkara kecil. LCCT ini mengizin a lot of money, billion of ringgit. He can just say like that, go to hell with LCCT. Who is he? Mengizin. Nah, satu. Kedua, dia sikit lagi. Dia juga membuat kenyataan katanya dia nak membuka dia punya pusat dah. Hub dia di Jakarta, di Indonesia. Memberikan message bahawa izin he's leaving Kuala Lumpur, he's leaving Malaysia. What? He wants to be an Indonesian citizen? What? Izin, where he come from? From a club. Musical club, musician, out of nowhere, now become somebody. Dah tak sedar diri. Ni lah dia nya. Jadi saya tak sokong lagi lah. Dan nombor dua, last sekali. Nombor empat. I think we can urge the government. Kita boleh mengesyorkan kepada kerajaan. Bangsa maju masa 20 minit ya, Umat ya. Mengesyorkan kepada kerajaan. How about you agree or not? Bangsa maju. Let's give one more license. Bagi satu lesen lagi kepada satu syarikat yang boleh mengendalikan apa nama ni penerbangan tambang murah ni. Dia ingat dia seorang saja ke boleh buat. Orang lain pun boleh. Terima kasih. Sikit soalan sama itu. Pertama kali saya boleh setuju dengan Pak Sir Salah. Lepik. Pak Yang Haji converted. Ya, terima kasih. Memang saya setuju dengan Pak Sir Salah di mana kerajaan perlu buat satu lesen lagi supaya dia ada itu satu persaingan ya, di dalam di, itu low cost career ini. Dan juga apa yang Pak Isa cakap, oh dia setuju, beliau setuju kerana usahawan Malaysia Tony Fernandez ini, my food usahawan Malaysia ini, dia dapat jadi satu syarikat daripada dua kapal terbang. Dia sentiasa cakap besar, omong kosong bahawa dia daripada dua kapal terbang akhirnya dari 100. Kerana apa? Kerana dapat bantuan daripada kerajaan, bukan oleh kerana dia sendiri. Okey, repeat. Eh? Seperti RAS. No, kerana tak masa. Yeah. Seperti RAS. Sikitnya, nak tanya. Agora Air Services. Dia ambil daripada MAS pada tahun 1997. Kerajaan kasih juga. Terus memberi 250 juta ringgit kepada mereka untuk 2 tahun. Dalam setahun selingkuh. Sudah masalah, sudah banyak masalah di Sabah dan Sarawak. Sahabat-sahabat di Sabah Sarawak di sini pun tahu. Ya? Sampai ahli parlimen pun bangkit dalam parlimen di sini. Termasuk yang buat kansli sendiri. Saya difahamkan. Kota Bharu mungkin tak ada lah dia. Ada itu sahabat karib dia kata bunyi dia punya kawan di sini. Mak salah tuan kabel sakit pada masa 250 juta ringgit dikasih dan tahun berhenti 14 kapal terbang, 7 kapal terbang sudah rosak dan satu untuk cannibalization. Dia punya specialist ini perandis ini untuk cabut serepat untuk cabut serepat baiki itu kapal terbang.
inikah seorang usahawan Malaysia? What rubbish. Huh? Semuanya hak dalam surat khabar, makan surat dalam surat khabar. Baru-baru ini saya kata, LCC, KRA2. Siapa yang minta KRA2? KRA2 diminta oleh Tan Sri Fernandes, Tony Fernandes sendiri, Asia, dan kerajaan rela. Jangan kata LCCT. LCCT buat tiga kali. Pertama kali 125 juta ringgit, kedua 100 lebih juga renovation, ketiga kali semua lebih daripada 300 juta ringgit. LCCT seperti warehouse ni oleh syarikat Fajar Baru daripada Rembau, ya, itu terlampau mahal, 300 juta ringgit. Dan untuk LCCT sekarang kerajaan rela bantulah dana KIA buat untuk Air Asia, tapi dia tak cukup baik, 3 bilion kalau tak salah, ha? Ataupun amat besar. Dia sementara dia nak aerobis, sebentar dia tak mau aerobis, sementara dia nak ini nak itu. Di mana lagi di dunia ini kerajaan sentiasa mematuhi nak menurut? Saya harap sudah sampai masa di mana kerajaan kita jangan tunduk kepala lagi. Kalau mereka nak pergi ke Jakarta, silakan. Please go as soon as possible supaya kita tak ada masalah dalam negara kita ini. Oleh penyamun negara, perompak negara ini. Dulu seperti ular gigi saja, dapat bantuan jadi ular sawa, putar belik, metelan. Sekarang aku dengar, saya dengar. Dia ada naga. Saya dengar sekarang, sudah jadi anak konda. Sekarang kita kena ambil tindakan. Semua airport tax yang diutang oleh Asia, ambil tindakan. Bayar dengan segera. Kalau tidak, stop. Berhentikan semua kemudahan untuk mereka. Ataupun stop semua, dia mereka tak boleh land dalam Malaysia. Sila pergi ke Jakarta. Saya nak tengok, nak lihat di Jakarta sama ada bila boleh dapat kemudahan di mana Asia boleh berhutang airport tax 100 juta ringgit, 125 juta ringgit pada sesuatu masa untuk berpuluh-puluh tahun. Ever since the date of its incorporation. Dan selepas itu bayar dapat 30% discount. Kerana apa? Kerana bantuan. Pada masa itulah, daripada 2003 tu sampai 2008, 2009, itulah pada masa itu dapat banyak bantuan daripada kerajaan Yang Amat Berhormat Tun Abdullah. Ya, dan juga bukannya dapat dana 250 juta ringgit saja. Pada masa itu, kerajaan pada masa itu juga keluarkan satu dasar yang baru. 15 saat. Apa? Ya, Umat. Satu minit, Umat. Rationalization policy. 15 saat. Dan pada masa itu, bawah air rationalization policy ini, 90 roots daripada emas dia kasih kepada Asia. Sebab itulah kalau tadi boleh cakap besar, omong besar sekarang seperti seorang anak konda ini, bukan saya cakap, mereka yang cakap, kawan-kawan saya yang cakap, ya. Dan kedua, sekarang jadi kerajaan kita jadi hamba kepada dia. Apa ini? Apa kerajaan ini? Kerajaan kita sekarang kena cakap dengan dia. Kalau you nak, you pindah ke KRA2. Kalau tidak, kita akan tutup LCCT dengan pada masa yang sesuai. Dia nak atau tidak, itu masalah mereka. Yang penting sekarang, MAB. Jangan jadi takut kepada Air Asia. Jangan sebagai seorang anak tiri.
Sebab sekarang keadaan masa dah kiamat. Masa dah habis. Ya, belum. Saya dua pesat dan itu dah bersih. Saya harap kementerian, khasnya Kementerian Kewangan, ambil tindakan dengan segera terhadap perkara ini. Jangan jadi dianaktirikan oleh satu syarikat kucing kurap ini. Bisnes modelnya yang sentiasa bohong, digunakan banyak-banyak surat khabar memainkan berita sahaja. Ini tak sihat. Kita nak genuine businessman dalam negara kita. Kerajaan perlu bantu genuine businessman, bukan seorang anak konda ini. Yang saya harap ambil tindakan dengan segera. Dan juga MAB, jangan takut kalau mereka tak bayar apa-apa cukai ataupun apa-apa kemudahan di LCCT atau KIA2 yang akan datang, ambil tindakan. Berhentikan semua kemudahan. Kalau yang berhormat, Tuan-Tuan Maju. Terima kasih. Semua ulah Siti, ulah Sawa, ulah Nakor.